yang tak kena sikit pun ada. Ada yang tengkuk dia sikit je terluka dia. Ada yang hampir putus. Ada yang putus terus lah. Okay, dari segi hukum. Dari segi hukum adalah sah sembelihan dia. Kalau kita dalam perkara tak, kita terputus, maka makruh. Perbuatan kita tu makruh. Tapi ayam tu sah. Sebab apa? Bila dia terputus, jadi empat orang yang saya tadi memang putus lah. Tak ada masalah, maka halal lah kebaikan. Begitunya, okey. Tapi kalau kita sengaja, ya, yeah, kita sahaja solok kan, ayah aku ni pisau nak tek, pisau tajam pula, sah nak pergi putus. Maka perbuatan itu adalah haram. Dan ayam boleh makan. Sebab apa? Dia putus empat orang tadi. Begitunya. Namun, itu ada khilaf. Pegangan-pegangan ulama-ulama kan. Bagi Syafi'i, dia kata sah. Makan ayam tu, perbuatan saja haram. Tetapi bagi Imam Malik, Imam yang lain daripadanya, dia kata tak boleh makan. Sebab perbuatan dia tadi, niat dia bukan kerana Allah. Sebab dia buat benda yang zalim, berzalimin. Bila zalim, maka haram hukum dia. Maka dia kata tak boleh. Jadi kita pegang Syafi'i, ya. Maka sah lah kita. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, kadang-kadang bila kita ni nampak merah-merah dekat tulang kan. Okey, ayam itu sudah pun cedera. Bukan ayam saja, lembu ke kambing kan. Sebab itulah lembu kambing ini, Ustaz kata, Ustaz ada apa nama ni, ikatan lembu ni masa nak tumpang, saya pakai tali jut. Ha, ataupun tali pisang. Batang pisang tu, daripada China kan, dia pintar-pintar-pintar, yang kita tak tumpang tu, itu tali pisang ataupun tali jut. Ha, dia pintar-pintar jadi, itu lagi saya pakai untuk tumpang lembu. Saya tak pakai tali nylon. Apa sebab dia? Antara tadi sahabat kita tu, memang-memang darah dia tu dekat tulang. Macam ayam tadi, dia cedera. Dia tersepit ke, kadang-kadang dia bergaduh antara semua lain, akan menyebabkan bahawa dekat tulang tu akan darah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan dia ada penyakit. Contoh kadang-kadang kita nampak dikepak dia kan? Dikepak dia pun sama juga ada kebam darah kan? Itu kesan daripada apa? Suntikan yang mana hormon ataupun ubat itu tidak neutral dalam badan ayam. Sebab tu Ustaz tak makan. Sebab apa? Ayam ni yang kita jual kat pasar, kat pasar tu kan, bentuk neutral. Dia suntik, dia tidak neutral. Ayam yang dia suntik neutral, dia kena tempoh usia dia 98 hari. Namun ayam yang kita makan ni dalam beban tu, dalam tangkar tu, ya, tak sampai 40 hari. Jadi, sebab apa? Dia sudah gemuk. Sebab apa? Hormon, dia bagi hormon. Sebab tu ayam yang cukup matang adalah tempoh dia 98 hari, maknanya apa? 3 bulan 8 hari. Tetapi yang setelah ini tak sampai 40 hari bagi dalam kedai. Itu je, itu kesan dia. Apa dia? Kenapa dia gemuk? Boleh sampai 2 kilo, 2.5. Apa sebab? Sebab hormon tadi. Jadi bila mana dia tak cukup matang tempoh dia, suntikan tadi, dia menyebabkan tadi dekat kepak dia lah, berdarah, kepam darah kan. Dan kita makan jadi penyakit, di mana kita makan bersama dengan hormon tersebut. Maka kita menghormonkan badan kita. Jadi sebab itu badan kita jadi besar-besar. Anak-anak kita kan semua besar, yang suka makan ayam besar-besar, rumah-rumah kan. Suka makan ayam kering. Itu ada dua kering. Jadi kalau kita sebagai pengguna, kita pergi pasar, cek tengok. Kalau dekat tepak dia ada merah-merah, jangan beli orang kan. Kalau dekat peha pun ada kebam darah, bibu-bibu tu merah, jangan beli. Sebab apa? Bila mana berlaku pendarahan, maka sudah dijangkiti oleh kuman, virus. Virus macam kita lah, luka sikit kan. Kenapa perlu kepada iodin? Kenapa? Untuk mengelakkan bakteria merebak. Sebenarnya kesan luka. Sama juga dengan haiwan tadi. Sebagai contohnya, berlaku pendarahan dan sebagai contohnya lah. Satu lagi saya nak pesan bagi kakak-kakak. Kakak-kakak kalau nak beli ayam di pasar, tengok. Tengok kulit dia kan. Kalau kulit dia kuning, jangan beli. Okey, dia ada dua kemungkinan. Pertama, ayam tu memang dah lama. Itu satu. Kulit-kulit dua. Dan lama satu. Yang kedua, dia semulih tak ikut syarak. Di mana ada urat tak putus, dia potong dia kepada orang itu. Ataupun ayam cucuk. Dua. Yang kedua, kita nak kena beli ayam tu kulit dia putih. Nampak cantik dia putih, bukan kulit kuning. Itu ayam baru. Ayam baru dan juga sembelihan. Kalau merah nampak biji-biji merah kulitnya, itu ayam yang sembelih tak ikut hukum syarak.
Itu dia orang kata kat kita memilih ayam lah. Begitu. Eh, wallah.